ini betul-betul membentuk mental dan karakter anak-anak, dan fokus kepada bagaimana mengajarkan anak-anak mengalihkan dari dunia gadget, dunia internet, menuju ke dunia yang sehat. Karena kegiatan ini selama 4 hari itu tanpa handphone. Jadi peserta tidak boleh diberikan handphone, dan ini sangat-sangat saya apresiasi, dan saya selaku pemerintah Lembang Batu Selatan siap mendukung kegiatan ini, dan ke depan, tahun depan, mudah-mudahan kami menjadi tuan rumah kembali. Dan harapan saya selaku pemerintah, dan saya berharap juga kepada pemerintah Kabupaten Tanah Toraja, ke depan mari kita bergandengan tangan lebih banyak lagi mensupport kegiatan-kegiatan seperti ini, dan menyiapkan berbagai macam lapangan olahraga agar generasi emas kita tidak terjangkit oleh virus yang namanya narkoba ataupun gadget seperti ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.